Hari itu, saya tidak langsung pulang ke rumah karena teman saya, Doni, mengajak saya pulang ke rumahnya karena ayahnya baru membelikan dia PlayStation baru. Karena terlalu asik bermain, saya pun sampai lupa waktu. Dan ketika saya lihat jam, sudah menunjukkan pukul 7 malam. Saya pun memutuskan untuk pulang. Malam itu langit cukup gelap dikarenakan tidak ada bulan di sana, sehingga jalanan pun tidak terlihat cukup jelas. Tiba-tiba saya merasa menendang sesuatu. Namun setelah saya perhatikan, tidak ada apapun. Kemudian tiba-tiba saya merasa merinding dan badan saya merasa kaku, tidak bisa bergerak. Dan saya merasakan ada sesuatu mendekat. Saya pun berusaha menoleh ke belakang. Dan kemudian saat saya melihat ke sana, ternyata ada sosok pria tanpa kepala berlari ke arahku. Dan tiba-tiba saja tanganku merasa berat. Saat saya lihat, ternyata saya memegang kepala hantu itu.